ini. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Tungguin launchingnya. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bila di pagi hari ini, yang mana kita tahu bentar lagi, bentar malam mereka akan tampil bersama. Ya, akan satu acara. Terlihat Rizky Billar semalam selalu menghubungi Dedi Lesti, dan di pagi hari ini nyatanya Dedi yang bangun terlebih dahulu menghubungi, ya telpon terlebih dahulu kekasih hatinya itu. Ya, Lesti ingin memastikan keadaan kekasihnya yang begitu padat acara dan jadwal syutingnya, apalagi di hari ini. Tentunya kalian tahu guys apa yang selalu dikasih perhatian sama si Dedi Lesti, tentunya yakni kesehatan Rizky Billar yang menjadi hal yang utama. Bekerja tetap harus sehat, makanya jangan lupa untuk selalu ya makan yang teratur dan istirahat selagi ada waktu senggang. Tentu saja hal itu membuat kita juga bahagia, perhatian dari Lesti pada kekasih hatinya ini yang selalu berusaha mengingatkan chat dia setiap ada kesempatan, tentunya demi menyongsong hari esok yang lebih indah. Ya, seperti beberapa waktu lalu yang tiba-tiba dia surprise datang ke acara syuting GWB. Tentu hal itu adalah untuk mendukung dan memberikan semangat bagi Rizky Billar yang memang jadwalnya kian padat. Ya, memang rajin bekerja tentunya dalam rangka mempersiapkan masa depannya dengan kekasihnya. Apalagi antar malam mereka akan tampil bersama. Jadi tentunya si Dede selalu mengingatkan Bang Bi agar sehat, agar ntar malam bisa tampil maksimal. Di acara apa? Kalian ingin tahu? Di acara Semara Indosiar yang intimate konser itu diundur guys. Jadi ya itulah kabar terbaru terbaper di pagi hari ini tentang perhatian si Dede Lesti pada Rizky Billar yang tentu mencuri perhatian kita semua, terutama para insan yang sedang jatuh cinta. Ya, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini agar kalian tak ketinggalan kabar dan info terbaru mengenai Lesti dan Billar yang makin hari makin menarik saja, apalagi antar malam di mana mereka akan tampil bersama. Jadi jangan lupa dan silakan siapkan alarm dan camilan agar kita bisa nonton bareng-bareng entar malam tentunya guys. Oke, itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.